Halo guys, dua cowok ganteng meresahkan lagi kumpul di Andara. Netter, heboh pilih yang mana? Nama Arsi ikut tersorot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Menjadi anak dari seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadikan Rafathar Malik Ahmad jadi ikut tersorot. Digandrungi banyak aunti-aunti dan emak-emak online karena ketampanan, ketajiran, dan kepintarannya membuat Rafathar semakin meresahkan. Beberapa kali disandingkan dengan King Faas yang juga tak kalah tampan dan tajir juga pintar, membuat dua cogan ganteng ini sama-sama meresahkan. Nah, baru-baru ini, King Faas dan kedua orang tuanya, Fairuz Arafik juga Sony Septian, berkunjung ke kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara. Malam mingguan bersama, sikap Rafathar yang ramah dan langsung akrab dengan King Faas menjadi sorotan netizen. Namun, tak hanya tentang keakraban dua cowok ganteng ini, nama Arsi anak Anang Hirmansyah dan Ashanti tiba-tiba juga ikut dibawa-bawa oleh netter. Pasalnya, dua cogan ini sempat dijodoh-jodohkan dengan Arsi. Bahkan, King Faas baru-baru ini bikin baper netizen dengan video call-nya dengan Arsi yang ingin melihat Arsi berhijab. Sontak, hal ini membuat netter melontarkan candaannya kepada tiga anak artis terpopuler tersebut. Sama-sama dijodohkan dengan Arsi, kira-kira Arsi bakal pilih yang mana ya? Rafathar berdamage Korea atau King Faas berdamage Arabian? Komen di bawah ya. Ini malam mingguan nih. Cogan-cogan lagi malam mingguan ya, cogan. Ada ruangan dulu, Mas. Ada di atas.